Selamat datang di channel Antohok 1892, channel tentang seputar dunia olahraga. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Hasil Indonesia Open 2022 hari keempat, babak 8 besar, Jumat 17 Juni 2022. Hasil tunggal putri, hasil ganda putri, dan hasil ganda campuran. Hasil Indonesia Open ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia melawan Lee Sohe dan Shin Seung Chan dari Korea Selatan. Set pertama 14-21, set kedua 19-21, Apri dan Siti Fadia kalah 0-2 dan gagal lolos ke semifinal. Hasil Indonesia Open di ganda putri lainnya, ganda putri Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan kalah 0-2 dari ganda putri Thailand Jongkol Pan Kitty Tarakul dan Rawinda Prajongjai. Ganda putri Cina Du Yu dan Li Wenmei kalah 0-2 melawan ganda putri Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Ganda putri Korea Selatan Jung Na-eun dan Kim Hye-jung kalah 0-2 melawan ganda putri Jepang Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Hasil Indonesia Open ganda campuran, ganda campuran Malaysia Ho Pangron dan Toh Ewei kalah 0-2 melawan ganda campuran Korea Selatan Seo Seungjae dan Chow Yu Jung. Ganda campuran Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino menang 2-1 melawan ganda campuran Prancis Tom Gikwell dan Delphine Delroux. Ganda campuran Denmark Mathias Christiansen dan Alexander Boje kalah 1-2 melawan ganda campuran Cina Sing Siwei dan Huang Yakyong. Ganda campuran Malaysia Chen Tangji dan Valerie Xiao kalah 0-2 melawan ganda campuran Cina Wang Yiliu dan Huang Dongbin. Hasil Indonesia Open sektor tunggal putri. Tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi kalah 0-2 melawan tunggal putri Cina Wang Ziyi. Tunggal putri Korea Selatan An Se-yong kalah 1-2 melawan tunggal putri Cina He Bingjiao. You're too long.